الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَاهْلُ الْعُقْدَةَ من لساني يَفْقَهُ قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحضرة النبي المصطفى سيدنا <applause> محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى مصنف هذا الكتاب شيخ زين المريباري ثم إلى نفعنا الله به وبعلمه ويعيد علينا من أنوار مأسراره معلوم في الدين والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الصراط المستقيم صراط الذين <سؤال> انعمت عليهم غير المغضوب <سؤال> عليهم ولا الضالين <سؤال> مِنْ الفاتحة ان الله يرزقنا علما نافعا ورزقا حللا طيبا واسعا وعلامنا والسلف نصلي بسر الاسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim pada pembahasan sebelumnya sampai pada cabang iman yang ke-18 yang ke-17 sebelumnya cabang iman keimanan tentang mencari ilmu ya belajar ilmu agama termasuk dari cabang iman yang ke-17 kemudian sekarang cabang iman yang ke-18 adalah nasrul ilmi menyebarkan ilmu kemudian sampai lanjutan pembahasan <tuh> tentang tanda-tanda ulama akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyaykhuna al-muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari salihin amin. Thumma alam anna li alimil akhirati thalatha alamatin ihdaha alla yatlubad dunya bi ilmihi Sumaklam kemudian ketahuilah olehmu anna li alimil akhirati bahwasanya ialah bagi alim akhirat orang yang alim akhirat atau ulama akhirat salah sa'alamatin adapun tiga tanda orang alim akhirat ada tiga tanda Ihdaha Allah yatulubad dunya bi'ilmihi Adapun salah satu dari yang tiga ya yatulubad dunia Ialah tidak mencari dia Ad dunya kepada dunya bi'ilmihi dengan ilmunya Ya Orang yang alim akhirat, ulama akhirat ada tiga anda yang pertama ilmunya ya, tidak mencari dunia untuk ilmu dengan ilmunya tidak mencari dunia dengan ilmunya karena ya ilmu adalah segala-galanya dunia hanyalah sifatnya sementara Wasaniatu Allah ya kesida bil istirali bil ulumi as-sa'adat al ukhrawiyata. Wasaniatu dan adapun yang kedua, wasaniatu dan adapun yang nomor dua, ayat kesida adalah bermaksud siapa alim, siapa dia? Bil istighali bil ulumi beraktivitas ilmiah sibuk dengan ilmu bermaksud as-sahadatul ukhrawiyata kepada kebahagiaan akhirat. Yang kedua tandanya dia sibuk dengan ilmu beraktivitas ilmiah tujuannya adalah untuk kebahagiaan akhirat. <tuh> Fayakunu maka ada siapa dia muhtaman adalah peduli bi ilmil dengan ilmu batin. Lisia satil kolbi untuk memanage hati, untuk mengatur hati. Yang kedua, tanda orang alim akhirat ya, bermaksud ya, aktivitas keilmuannya adalah untuk kebahagiaan akhirat. Dia peduli ya, aktivitas keilmuannya untuk kebahagiaan akhirat, maka dia peduli kepada ilmu batin perlu kepada ilmu batin. Wasali satu dan ada pun yang nomor tiga ayakuna mu'tamidan fi ulumihi ala taqlidi li sahibi syari'atin fi akwalihi wa af'alihi wasali satu dan adapun yang nomor tiga ayakuna ialah ada siapa alim mu'tamidan adalah berpegang teguh fi ulumihi pada ilmunya alat taqlidi atas ikut li sahibi syariatin kepada yang punya syariat yang punya syariat ya Rasulullah fi akwalihi ikut dalam ucapannya wa af'alihi dan pada perbuatannya Tanda yang nomor tiga keilmuannya, ilmunya dia berpegang teguh mengikuti sahibus syariah, mengikuti Rasulullah baik perkataannya dan ucapannya dan perbuatannya. Jadi ada tiga tanda dia adalah alim akhirat. Jadi manusia orang alim ada dua, ada ulama akhirat ada ulama dunia. Kalau ulama dunia adalah ulama su, ya ulama yang jelek, ulama yang buruk. Kemudian yang nomor dua adalah ulama akhirat. Tanda ulama akhirat ada tiga. Dia tidak mencari dunia dengan ilmunya. Urusan-urusan dunia, ya, digadaikan dengan ilmunya. Ketika ada sifat duniawi yang bersifat materi, ya, kemudian keilmuannya digunakan untuk itu. Ada masalah apa? Ada masalah apa diakal-akalin sama dia yang kedua? <tuh> aktivitas ilmiahnya bertujuan untuk mencari kebahagiaan akhirat maka dia perlu kepada ilmu batin ilmu tentang kondisi hatinya ada ilmu ahwalul qolbi ilmu tentang keadaan hati dan yang ketiga keilmuannya berpegang teguh ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga Iya, agar supaya selamat akhiratnya jadi ulama atau alim akhirat. Kadang-kadang emang orang berbeda dengan ucapannya, ya perbu ucapannya bagus, perbuatannya beda. Nah itu orang yang bukan ulama akhirat. Iya. Ya. Yeah. Atau ulama dunia, ulama su adalah ulama yang buruk, ulama yang ditakutin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mm -mm. Itu yang paling ditakutin oleh Rasulullah. Pada pembahasan sebelumnya kan di dalam kitab Marokil Ubudiah begitu. Ada sebuah hadis yang menerangkan Ana min ghairi dajjal Akhwafu alaikum minad dajjal ada yang paling aku takutin bagi kalian daripada Dajjal. Siapa itu? Fakila, huwa huaya, rasulullah. Siapakah dia, wahai rasulullah? Rasulullah menjawab, ulama usu. <kuh> rasulullah menjawab, adalah ulama su. Kenapa kok bisa yang paling ditakuti itu oleh Rasulullah? Karena lianna dajjal huayatuhu al-idlalu. Paling-paling tujuannya dajjal cuma menyesatkan manusia doang. menyesatkan doang. Tetapi orang yang alim ya, atau ulama su, dia memalingkan manusia, nyuruh manusia untuk agar cinta, tidak cinta kepada dunia menggunakan lisannya, omongannya bagus, tetapi perbuatannya mengajak kepada cinta dunia. Perbuatannya, keadaannya, gitu. Padahal lisanul hal, afsahu min lisanil makol. lisanul hal, ya, lisan keadaannya, lisan perbuatannya. Perbuatannya itu lebih mengena daripada ucapannya kadang-kadang kan orang begitu dengan ucapan seseorang dengan perbuatan orang sering mengena daripada ucapannya ya kalau cuma ucapan aja nggak dibarengi dengan perbuatan kadang-kadang kan orang kurang tertarik tetapi kalau misalnya perbuatannya demikian orang-orang mm -mm. malah sering ikutin perbuatannya dibanding dengan ucapannya. Jadi ada tiga tanda di sini. Kemudian bahkan di dalam kitab Marokil Ubudiah, ada tiga. Ya, seseorang dalam mencari ilmu ada tiga. Yang pertama dia belajar ilmu agama, dia manfaatkan ilmunya untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kata Imam Ghazali, ini adalah orang yang selamat. Yang kedua, kata Imam Ghazali, dia mencari ilmu tujuannya untuk ya, menolong kehidupannya dia sehari-hari. Mengumpulkan hartanya, mencari jabatan mencari jabatan dunia dengan ilmunya. Kata Imam Ghazali, hati-hati dengan yang kedua ini. Hati-hati, Ya kalau misalnya dia ajalnya udah sampai duluan dia sebelum taubat maka takutnya suul khotimah kalau misalnya dia dikasih taubat duluan kemudian dia uh, membarengi ucapan dengan perbuatannya maka dia termasuk orang yang husnul khotimah dan yang nomor tiga adalah orang mencari ilmu. Kemudian hatinya sudah dikuasain oleh setan, hatinya dikuasain oleh setan. Emang untuk tujuannya mengumpulkan, uh, menyesatkan orang, mengumpulkan harta benda dunia. Orang yang bawa kitab, nenteng kitab, belajar ilmu agama, tidak hanya identik dengan kiai. Orang yang duduk di majelis ilmu tidak hanya identik dengan seorang ustadz, akan tetapi ilmu yang dia bawa, ilmu yang dia peroleh dari apa yang dia pelajari dibawa sama dia di masyarakat. Ya, dimanapun saja dia berada, kapanpun dia berada, ilmunya bisa membimbing dia. Nah, ini perlu kita renungkan. Kadang-kadang, kan, uh, ada orang tua yang begitu. Hajarin sono, anak lu biar pinter ngaji. Ya, ah, anak gua mah kagak gua mau jadiin ustad kan begitu. Orang yang belajar, ya, apalagi orang yang mondok, tidak hanya identik dengan seorang ustad, akan tetapi ilmu yang dia peroleh ilmu yang dia dapatkan ketika dia berada di masyarakat kapanpun dia berada dan dimanapun saja dia ada ilmunya bisa menyinari dirinya ketika dia menjadi bisnismen maka ilmunya yang membimbing dia ketika dia menjadi pengusaha ilmunya membimbing dia ketika dia menjadi pejabat maka ilmunya bisa membimbing dia untuk tidak bermaksiat. Ya, takut sama Allah. Summa inna li adami bid dunya bil ilmi khamsa alamatin. Kemudian sesungguhnya li adami bid dunya ialah tidak mencarinya dunia tidak mencari dunia bil ilmi dengan ilmu, khomsa alamatin. Adapun dengan tanda. Ya Tadi diterangkan orang yang alim akhirat ada tiga. Yang pertama ya tidak mencari dunia dengan ilmunya, tidak mencari dunia dengan ilmunya, ada lima tanda. al ilmunya, <tuh> adapun yang pertama Allah la yukhalifa qawluhu ma yaf'aluhu fayakun huwa awwala fa'ilin lil ma'murati wa tarikin lil manhiyati Al ula adapun yang pertama Allah yukhalifa ialah tidak menyalahi tidak berbeda apa perkataannya Ma kepada sesuatu Yaf'aluhu yang berbuat siapa dia hu kepada ma Ucapannya tidak menyalahi kepada perbuatannya Fayakunu maka ada hua siapa dia Awalafailin fa'ilin adalah yang pertama kali melakukan lil muroti kepada yang diperintahkan. Watarikin dan orang yang meninggalkan lilman hiyati kepada yang dilarang. Jadi tanda tidak mencari dunia dengan ilmu yang pertama ucapannya tidak berbeda dengan perbuatannya. <tuh> Omongannya sama ama perbuatannya. Maka dia yang pertama kali ngelakuin kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Wasaniatu ayyatania bil ilmi ala hasabi taqatihi. Wasaniatu dan ada pun yang nomor dua ayyatania. Perduli siapa dia Bil ilmi dengan ilmu ala hasabi tokotihi menurut kadar kemampuannya. Perduli kepada ilmu menurut atau sesuai kadar kemampuannya. Wayar goba fit ta'ati wa an ilmin yuksirul jidala. Wayar goba dan senang dia fito ta'ati dalam ketaatan. Wayatawakko dan menghindar dia an ilmin dari ilmu yuksirul jidala yang memperbanyak al kepada perdebatan. Yang nomor dua, peduli kepada ilmu sesuai dengan kemampuannya dan dia senang dalam melakukan ketaatan. <tuh> Dan dia menjauhi, menghindar dari ilmu yang memperbanyak perdebatan. Wasali satu dan yang nomor tiga. Adapun yang nomor tiga. Ayyajitaniba tarofuha toamin wa maskanin wa asasin wa libasin. Ayyajitaniba menjauhi dia tarofuha toamin kepada bermewah-mewah dalam makanan wa maskanin dan tempat tinggal wa asasin dan perkakas rumah wa libasin dan pakaiannya menjauhi bermewah-mewah makanan, tempat tinggal, perkakas rumah tangganya dan pakaiannya. Mm -mm. <tuh> Tetapi, kadang ada ulama yang mengatakan, "Ya, agar supaya ilmu dilihat semakin... apa namanya... berwibawa." Orang yang berilmu dilihat semakin... Uh, berkarisma ilmunya itu, maka dia kalau punya kendaraan, pakai kendaraan yang bagus. Tujuannya untuk apa? Untuk mengagungkan ilmu, bukan untuk dunia. Warabi'atu dan adapun yang nomor empat ayang kobildo an mukhalatotis sultoni menghindari atau menjauh siapa dia an mukhalatotis sultoni dari bergaul kepada sultan kepada penguasa yang nomor empat menghindar enggak deket-deket bergaul sama penguasa. Mm -hmm. menjauh kepada presiden, menjauh kepada gubernur, kepada pemimpin itu sultan. Illa linus hilahu kecuali untuk memberi nasihat lahu kepada sultan. Ya, kalau tujuannya untuk memberi nasihat enggak apa-apa. daf'i mazlimatin atau untuk menolak keluhan dari masyarakat. Menolak keluhan. Misalnya ada masyarakat yang mengeluh ada begini 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 kemudian eh, dia mengadu kepada sultan kepada pemimpin sebagai media. Enggak hmm, apa-apa bergaul sama sultan. awli syafaati atau untuk syafaat, menolong orang untuk menolong orang fi marudotillahi ta'ala dalam keriduan Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ada tanda-tandanya juga ya mencari uh, tidak mencari dunia dengan ilmunya ada lima tanda <tuh> hmm. Wal khamisatu alla yusari'a ilal fatwa dan adapun yang nomor 5 alla yusari'a tidak bercepat-cepat siapa dia ilal fatwa kepada berfatwa enggak bercepat-cepat dalam menentukan hukum bal bahkan berkata dia ihtiyaton karena hati-hati dia berkata isal man yakunu ahlan lil fatwa. <tuh> Beliau berkata, tanyalah kepada orang yang lebih ahli, yang lebih berhak untuk berfatwa. Jangan tanya saya, saya nggak tahu. Tanya yang lebih pinter lagi. <tuh> Wa ayam tania anil anil ijtihadi dan menahan diri dia anil ijtihad dari ijtihad ijtihad berpikir keras untuk menemukan keputusan hukum ijtihad ya berpikir keras. Jadi <tuh> yang nomor lima tidak cepat-cepat dalam berfatwa, dalam memutuskan hukum dia enggak keburu-buru. Kalau di kalangan ulama dulu ya eh, omongan mengatakan eh, saya enggak tahu la aderi ya. Dalam ulama terdahulu itu udah dimasyarakatkan omongan begitu, udah biasa. Mm -mm. Sudah berada, udah biasa di masyarakat. Kan, lah, adri, saya kagak tahu hukum ini. Saya kagak tahu hukum ini ya karena kenapa beliau nggak mau terburu-buru dalam memutuskan hukum di zaman Imam Malik. Mm -mm. Di zaman Imam Malik, Imam Malik ini kan tinggalnya di Madinah, ya. Imam Malik tinggalnya di Madinah, ada orang Maroko yang mau datang ke Imam Malik. Dari Maroko ke Madinah dulu perjalanannya 6 bulan, ya, setengah tahun perjalanannya. Ada salah seorang dari Maroko mau ketemu Imam Malik di Madinah. Kemudian dia nanya sama Imam Malik 40 pertanyaan, kurang lebih 40 pertanyaan. Kemudian sama Imam Malik dijawab cuma 4. Iya, 36-nya Imam Malik bilang ana la adri. Saya kagak tahu, saya enggak tahu, padahal siapa yang enggak tahu kehebatannya Imam Malik. Kemudian ya orang itu ngeluh, "Waduh, kalau yang bisa dijawab cuma empat, saya kagak bisa pulang ini, ya, saya enggak enak ini, enggak enak kalau enggak kejawab semuanya nanti, saya ini cuma mewakili pertanyaan, kira-kira siapa yang bisa menjawab ini, wahai Imam?" Kemudian Imam Malik yang menjawab orang yang bisa menjawab ya orang yang dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kata Imam Malik. Udah biasa ngomong ana la adri, saya kagak tahu, saya nggak tahu, maafin gitu. Tanya sama yang lebih pinter gitu. Jadi Oh, tanda alim, orang alim akhirat ada tiga Yang pertama tidak mencari dunia dengan ilmunya Kemudian tujuan sibuk dengan ilmu adalah untuk mencari kebahagiaan akhirat Kemudian yang ketiga Dia berperdoman berpegang teguh dalam keilmuannya ikut kepada Rasulullah SAW wasallam. Ini penting. Iya. Jadi Rasulullah bersabda, "Man aroda dunya fa bil ilmi." Barang siapa yang pengen dunia, kesenangan dunia harus punya il ilmu. Ilmunya dunia ya pelajarin kalau pengen bahagia di dunia. Wa man akhirah fa bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesenangan akhirat harus punya ilmu. <tuh> dan yang nomor tiga, waman arodahuma faalehi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan bahagia di akhirat dan di dunia harus punya il ilmu. Iya, diimbangin dunia dengan akhiratnya. <tuh> Wa tasi'ata tasiahata ta'zhimul Qurani dan adapun cabang yang ke-19 cabang iman yang ke-19 adalah mengagungkan Al-Qur'an ta'zhimul Qurani mengagungkan Al-Qur'an wahtiramuhu dan dan hormat kepada Al-Qur'an Memuliakan Al-Quran Mengagungkan Al-Quran Nah ini cabang iman yang ke-19 Al-Quran harus dimuliakan Al-Quran harus diagungkan Famin zalika ayyakro'a Ayyakro'ahu wa wa'ala toharotin maka ialah termasuk dari ta'zimul Quran adalah termasuk dari kategori memul, mengagungkan Al-Quran, ayah membaca siapa dia, hu kepada Al-Quran, wahua sementara dia ala Toharotin dalam keadaan su, suci, <tuh> membaca Al-Quran dalam keadaan suci, suci hadas kecil maupun hadas besar. Mm -hmm. Itu uh, termasuk adab mengagungkan Al-Quran Dan tidak menyentuh memegang dia kepada Al-Quran Kecuali dalam keadaan suci Megang Al-Quran pun walaupun kagak baca harus dalam keadaan suci Wa ayyastaka dan bersiwak siapa dia sebelum baca Al-Quran dianjurkan bersiwak dulu. Karena baca Al-Quran beribadah bersiwak dulu. Wa yatakhallala inda iradati Wa dan apa ya menyongkel sisa-sisa makanan yang ada di gigi takholal itu menyongkel nyongkel makanan ya menyongkel sisa sisa makanan yang ada di giginya inda irodati kiro atihi ketika hendak membaca Al-Quran tujuannya apa? Mm -mm. <tuh> Sebelum baca Al-Qur'an maksudnya mulut-mulutnya biar bersih, biar cakep, biar kagak ada yang muncrat ketika baca Al-Qur'an. Oh, <tis> Apalagi habis baca, makan jengkol kan begitu, nyangkut. <tis> <tis> ketika ngucapin shin baru dah ketika ngucapin shin pada mantra tidak wa ayastawiya qaidan in fi ghairi <laughs> dan tegak lurus dia atihi ketika membaca Al-Qur'an qaidan dalam keadaan duduk Duduknya tegak lurus, ingkana jika ada siapa orang, fi ghairi salatin selain selain salat. misalnya misalnya luar luar salat baca Al-Qur'an lurus yang tegak bacanya. Mm -mm. Wala yakuna dan tidak ada siapa dia siapa dia siapa Adalah nyender. Nyender baca Alquran quran mm -mm. Baca al

Dan menggunakan memakai dia siabat tajam muli kepada pakaian yang bagus, pakaian yang terbaik ketika baca Al-Quran. Mm -mm. Kalau lagi beribadah, pakai pakaian yang bagus. Kenapa? Karena dia sedang bermunajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuman ketemu seseorang aja pakaian rapih hmm. banget. Kalau lagi sholat pakai kaos oblong doang. Pakai <laughs> <laughs> pakai baju pendek misalnya. Oke yang panjang biar rapi. Ibarat kata menaik motor spionnya anu ini. Iya kagak pakai spion kalau misalnya tangan pendek istilahnya. Pakai pakaian yang rapi. Kenapa li'an nahu munajin robbahu? Karena sesungguhnya dia munajin adalah orang yang bermunajat robbahu kepada Tuhannya. Hmm, pakai pakaian yang baik. Wa dan menghadap dia al kiblata ke kiblat likiro atihi ketika membaca Al-Quran baca Al-Qur'an menghadap kiblat wa ayyatamad maldo dan berkumur-kumur dia kulamatan khoa berkumur berkumur-kumur dia kulamatan khoa manakala dia berdahak ketika dia berdehem ngeluarin reak dianjurkan berkumur-kumur Ya, membuang reak, kemudian lagi baca Quran dianjurkan berkumur-kumur agar senantiasa mulutnya bersih. Wa anil kiroati iza tasa dan berhenti. Ya. <tik> berhenti anil kiroati ketika membaca Al Quran iza tasa aba apabila dia menguap. Kalau lagi angop baca Al Quran berhenti dulu. Jangan dilanjutin Agak jelas antara keluar makhorijul hurufnya Angop tetap dilanjutin aja banyak Selesain dulu angopnya Wa ayyakro'ahu ala tu adatin wa tartilin wa ayyakro'ahu dan membaca diahu kepada Al-Quran ala tu adatin kepada pelan-pelan wa tartilin dan tartil bacanya pelan-pelan jangan buru-buru baca Al-Quran lebih baik pelan yang penting tartil yang penting rapih bacaannya ...daripada buru-buru... ...tetapi bacaannya kagak jelas... ...mendingan baca Yasin satu kali tapi bagus... ...daripada baca Yasin tiga kali... ...kagak jelas makhorijul hurufnya... ...wa dia likulli harfin haqqohu minal adai... ...wa dia dan menunaikan dia... ...menunaikan melaksanakan dia likulli harfin... Kepada setiap huruf, huruf Al-Qur'an haqqahu kepada haknya setiap huruf. Minal ada dari ada. Menunaikan hak-haknya setiap huruf yang ada di Al-Qur'an. Maksudnya apa? Membaca Al-Qur'an dengan fasih. Fasohahnya yang cakep. Kho, ya benar-benar Rudo ya bener-bener Rudo -bener Ente tunain dulu tuh Hak-haknya setiap huruf Al-Quran Wa hmm. alla yatsruka sahifata Mansuratan iza wadu'aha Wa alla yatsruka dan tidak membiarkan dia shohifata kepada Al-Quran hmm. Sahifah kepada Al-Quran Mansurotan dalam keadaan terbuka. Bercerai-berai dalam keadaan terbuka. Iza wadu'aha jika meletakkan dia hak kepada Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, Al-Qurannya ditutup lagi. Jangan dibiarin kebuka begitu aja mm -mm. Ditutup lagi biar rapat, biar rapi. Jangan dibuka doang. Mm -mm. Wa alla yadhu'a fawqahu syai'an minal kutubi. Dan tidak meletakkan dia faukohu di atasnya Al-Quran syai'an kepada sesuatu minal kutubi dari kitab-kitab. Di atas Al-Quran jangan ada kitab-kitab lagi. Nata Al-Quran Iya, nata kitab-kitab yang benar, yang rapi kalau di rumah. N -n Naro Al-Quran di lemari yang paling atas, yang paling cakep taruhnya. Iya, karena Al-Quran adalah segala galanya. Baru yang nomor dua, misalnya rak yang nomor dua buat kitab-kitab. Yang nomor tiga buat buku-buku biasa. Jadi ada urutannya. Kalau kita kan kagak, yang paling atas, gelas dulu, sama piring biar cakep. Kan gitu, Alquran yang paling bawah, ya iya, salah. Itu natanya biar rapi. Mm -mm. Alquran taruh di atas gelas, jangan gelas ditaruh di atas. Alquran ditaruh di bawah. Mm -mm. Nah, itu yang ke sembilan belas, yang ke delapan belas. Tadi diterangkan tentang tanda-tanda orang yang alim akhirat. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. hati-hati dengan ulama dunia, maka berpegang teguhlah kepada ulama akhirat. Insya Allah, kalau minta doa sama ulama akhirat, doanya hajatnya dikabulin, tetapi ada lebih yang lebih hebat dari doanya ulama akhirat. Ada doa yang lebih ijabah, lo doa yang lebih dikabulin dari ulama. Ada doa yang diijabah dari para habaib. Dari seorang wali pun ada doa seseorang yang lebih diijabah dari mereka semua. Siapa itu adalah doanya ibu kita, doanya orang tua kita. Mm -mm. kalau misalnya apa-apa minta doain sama ibu ya makannya kalau di Hadroma maut diaman begitu kalau misalnya kita ziarah berkunjung ke salah seorang ulama mm -mm. E, dibilang sama beliau Apakah ente masih punya mutiara di rumah masih ada orang tuanya masih ada ibu ya masih ada ibu mm -mm. sebelum ke saya ke ibu dulu kagak gitu ditanyain Minta doa ke ibu ya, doain sama ibu karena ibu doanya lebih dari wali lebih cepat ya doanya diijabah lebih cepat sampainya karena ibu adalah wali yang kagak dikenal orang wali yang kagak punya pangkat tetapi doanya langsung dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala maka hati-hati dengan seorang ibu dengan orang tua kita kadang-kadang hidup kita kurang berkah begitu Ya kadang-kadang hidup kita kurang berkah begitu Rumah anaknya, rumah kita bagus banget Rumah orang tuanya hampir mau ambruk Iya hati-hati Kadang-kadang dia ngerasa kurang berkah Kenapa ya? Ternyata orang tuanya kurang diperhatiin Hati-hati Minta doa sama orang tua Insya Allah kalau nyenengin hati orang tua Mau bisnis pun mau usaha pun semua urusan jadi gampang bawaannya berkah aja dah ada aja rezekinya karena kenapa ridho Allah fi ridho walidain ridhonya Allah ada pada ridho orang tua wa fi suhtil walidain murkanya Allah ada pada murka orang tua sebagaimana nyanyinya Bung Roma Irama Bangojang nyanyi bangojang. <tuh> <tuh> sampai situ dulu deh. Cabang yang ke-11. Heem. <tuh> Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaihi ya Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilman nafi'a Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma arzuqna taisir wa sala bi khairil bariyah Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbana yaghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لذا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر نا ربي ومولدينا والآل وَالْإِخْوَانِ وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين اجمع امين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى الرسولين اعظاه li salla wa sallam rabbi habbi wa alihi wa sabi adada tashisubi walhamdulillahi fil badai watanahi walhamdulillahi walhamdulil watanahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh